Petugas Satlantas Polres Bandung menyekat kendaraan yang hendak melintas keluar Kabupaten Bandung di kawasan Jalan Kopo perbatasan kota dengan Kabupaten Bandung pada Jumat pagi. Hal tersebut dilakukan guna memantau pergerakan massa yang diduga akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi damai 505. Satu persatu kendaraan dihentikan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bandung di kawasan jalur provinsi di Jalan Kopo Margahayu Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan petugas guna memantau pergerakan massa yang diduga akan berangkat ke Jakarta untuk aksi damai 505 yang menjadi fokus pemeriksaan petugas, yakni kendaraan umum serta mobil box. Menurut Kanit Patwal Polres Bandung, Ibda Vibo, jika menemukan massa yang hendak berangkat ke Jakarta untuk aksi damai, pihaknya akan mengimbau agar tidak melanjutkan perjalanan. Hal ini dilakukan agar suasana kondusif di ibu kota terjaga. Baik, jelaskan di sini kami dalam upaya preventif terkait kegiatan 505 pengiriman massa dari Jawa Barat, kami di Underpass Kopo melaksanakan pemeriksaan. Diindikasikan baik yang kendaraan bis maupun kendaraan pribadi digunakan massa untuk berkendara hingga ke Jakarta. Demikian diperintahkan oleh Bapak AKP Doni Eko Wicaksono, Kasat Lantas kami, untuk pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan kegiatan 505 yang di Jakarta. Selain di kawasan Kopo Margahayu, penyekatan kendaraan juga dilakukan petugas Polres Bandung di beberapa titik lainnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Direncanakan aksi damai 505 akan digelar di Jakarta Jumat siang diikuti massa dari luar Jakarta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.